GPDI di Wonorejo Pasuruan dengan nama GPDI Immanuel Wonorejo adalah sebuah tempat ibadah yang dipergunakan sebagai tempat berkumpulnya umat Nasrani yang berada di desa kecil Wonorejo Pasuruan dan sekitarnya. Perkumpulan ini sudah ada sejak adanya semangat Api Pantekosta yang masuk Indonesia sejak tahun 1921 untuk menabur jiwa-jiwa terhilang pada tahun 1945 di desa ini dan memulai mengadakan ibadah pertama kalinya pada bulan April tahun 1946. Lalu, siapakah tokoh-tokoh hamba Tuhan yang berada di balik berdirinya gereja GPDI Immanuel ini dan bagaimana perkembangannya gereja ini dari masa ke masa hingga saat ini berusia genap 75 tahun GPDI Immanuel Wonorejo Pasuruan melayani, membina, dan membangun kerohanian umat Nasrani di desa Wonorejo, Kabupaten Pasuruan.